cibong sebelah rumahku, tukang kebun sekolah lamaku, dan tukang gali kubur kayak kampung aku akan lebih bahagia, guys. Jangan lupa tekan button subscribe sekarang juga and enjoy. Okey, kalau korang tengok meter kereta bapak aku ni, meter bahagian minyak dia ni dah rosak tau. Dia tekan dia kosong. So kita nak kena tekan nanti baru dia ada keluar. Ha. So sekarang ni hari ni aku nak try pergi betulkanlah. Okey. Ni kita punya meter. So, yang pertama sekali kita kena buka klip-klip ni. Kita buka cover yang putih ni dulu. So, kalau aku guna pisau lah. So, buka dulu. Kita akan buka cover putih. Cover putih ni kita akan buka. Kita akan buka. Bukannya. Kita akan buka. Kita punya cover ni dah tanggal lah. So yang untuk yang ketiga pula kita tanggalkan dia punya jarum. So cara nak tanggalkan dia, pusingkan je dia. Pusing sambil tarik. So kita dah tanggal. So yang kedua pertama, pusing ikut lawan arah jam lah. Okay. So sekarang ni kita dah boleh tanggalkan kita punya yang hitam pula. So untuk yang hitam ni pun sama, kena jongkir juga pakai pisau. Tanggalkan panel ni. Panel ni senang je, tarik je. Okey. Okey. Lepas tu kita tanggalkan batang ni. So cara dia, pada butang ni kita tekan. So kalau kita dah tekan dia, tekan. Lepas tu kita tarik. So dah tanggal kita boleh letak. So next, kita tanggalkan kita punya frame digital ni. So untuk tanggalkan dia, dia ada clip dia, so kena lepaskan clip dia dulu lah. Okay. So bila clip dia dah lepas, tarik ke bawah.
kalau boleh dipanggilkan untuk lock sini. So di sini final. Sekarang kita nak panggilkan di final. So sekarang apa yang kita buat, kita nak kena letak tape tepi sini untuk bagikan bracket ni tekanan lah. Jadi aku guna tape, double tape yang tebal ni, double tape putih ni. So aku tampal keliling dia. So benda ni kena potong 4 bahagian. Kita nak tambah keliling dah. Ukuran dia dalam, agak dalam 1 cm ya. So ukuran dia lebih kurang macam ni. Untuk lagi dia yang ngam, letak tepi tu. Kita potong 4 lah. Siap. Kalau dah siap, kita boleh tampal kat sini. Okey, so macam gini. Lepas tu, tepi. Untuk dia punya hijau tu jangan buka sebab kita tak nak dia lekat dekat kita punya panel lah. So untuk next step, okey, so next step kita pasang kita punya panel. So pastikan jangan terbalik lah. Confirm dulu dia punya kedudukan, terus kita pasang. Terus kita pasang dulu, kita pasang kita punya. Kita pasang kita punya fitting kita dalam tempat ni. Kita masuk je. Kita pastikan dia sangkut kat kita punya board ya. Board ni. Okey. So kalau dia dah sangkut kat sini, dua ni. Dia tak bergerak. Okey. Kita pasang balik kita punya batang ni. Pastikan je. Next, kita pasang kita punya. Next, kita pasang kita punya kabel batang. Sekarang dah siap. Lepas tu, kita punya panel silap. Dan apa? Kita pasang. Ok. Ini panel ni silap. Kita dah punya buk.
So kita punya mitra sekarang ni dah hidup lah. Kalau tengok dia dah menyala semua. So kalau kita tekan dulu kat sini, dia dah boleh buah. Dia dah dapat kecil lah. Support channel aku. Mana yang belum subscribe ke, aku minta korang subscribe sebab aku akan upload lebih banyak video. I'm sorry but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. Cause either